Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia melakukan dosa besar, karena sholat itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia secara nyata. Nah, kafir di situ apakah kafir jahid, kafir kharij anil millah, keluar daripada Islam, atau kufur nikmat? Nah, ini perlu didudukkan. Kalau ada orang minum khamar, apakah perbuatannya itu mengeluarkan dia dari Islam sehingga dia kafir, atau dia setakat fasik? Maka muncul pula dua kelompok bid'ah yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah lawannya bid'ah. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Dulu kalau disebut ahlus sunnah, lawannya adalah ahlul bid'ah. Ahlus sunnah meyakini manusia punya ikhtiar, manusia punya usaha, manusia punya amal. Tapi Jabariyah mengatakan manusia tak ada amal, ahlul bid'ah. Qadariyah tak percaya kepada takdir, tak mengikut pada sunnah, ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, Abul Hasan Al-Ash'ari. Lalu kemudian masalah pelaku dosa besar. Bila ada orang melakukan dosa besar, kata Khawarij, maka dia kafir, kekal dalam neraka selamanya. Ini yang paling keras, Khawarij. Datang Murji'ah. Apa kata Murji'ah? Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman pezina, iman peminum khamar, iman pencuri, sama dengan iman Nabi. Ini keluar daripada ahlus sunnah. Mereka ini bercanggah, bertolak belakang. Kata Khawarij, bila ada orang minum khamar, kafir, masuk neraka jahannam. Bila ada orang berzina, kafir, masuk neraka jahannam. Bila ada orang mencuri, kafir, masuk neraka jahannam. Ini Khawarij. Datang Murji'ah. Kata Murji'ah, berzina, mencuri, minum khamar tidak menyebabkan iman berkurang, kerana iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dua kelompok yang bercanggah, dua kelompok yang kontradiktif, dua kelompok yang tidak sejalan. Yang satu mengatakan pelaku dosa masuk neraka kekal kafir, yang satu mengatakan orang yang melakukan dosa maka dia tidak mempengaruhi imannya. Kira-kira yang sekarang ini banyak Khawarij atau Murji'ah? Murji'ah. Maka dia tenang saja, dia minum. Awak kenapa minum khamar? Yang penting iman saya ada. Masalah saya minum ini tak apa-apa. Nah, ini Murji'ah ini. Nanti kalau jumpa ada orang, siapa minum khamar? Kafir, neraka jahannam. Khawarij. Zaman berganti, musim berubah. Kelompok-kelompok yang dulu ada muncul, datang, bangkit lagi kembali. Sekarang abad 21, Khawarij ada, Murji'ah ada, Jabariyah ada, Mu'tazilah ada, Qadariyah ada. Walaupun namanya tidak, saya tak jelaskan nama, tapi pemahaman orang masuk dalam lima. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah. Kita tanya dia dulu, kamu kenapa minum khamar? Saya minum khamar kerana saya suka. Percaya kamu pada ayat Quran yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan? Saya percaya, tapi saya belum sanggup melakukannya. Maka orang ini tidak kafir, tapi dia fasik. Dia tetap masuk neraka, tapi nanti setelah dicuci, dibasuh, dia tetap juga pada akhirnya masuk surga. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Dia fasik, tapi dia tidak kafir, kekal dalam neraka. Tapi bila dia berkata, aku minum khamar sebab aku suka khamar, adapun yang ayat dalam Quran itu aku tak percaya, ini orang kafir. Maka tidak serta-merta mudah mengkafirkan orang, kerana bila kita kata dia kafir padahal dia tak kafir, maka kitalah yang kafir.
Untuk itu perlu kita tanya dulu. Awak tadi minum khamar. Ya. Mengapa minum khamar? Sebab menurut saya ayat tentang khamar itu tidak relevan, tak cocok, tak sesuai lagi dengan zaman. Ini orang kafir, halal darahnya. Mengapa begitu? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Sesiapa yang membunuh, maka dihukum bunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, pezina. Orang yang berzina, sudah menikah, dia tidak dipancung, tapi dirajam, dilempar batu hingga mati. Supaya dia tidak lari, digali tanah, dikubur sekerat badannya, lepas itu lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, meninggalkan agama, mengingkari syariat Islam, tak sesuai syariat Islam ini untuk zaman sekarang. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu percaya kepada sebagian Al-Quran? Wa takfuruna bi ba'd, yang sebagian kalian kafirkan. Maka terimalah Al-Quran secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kaffah, terimalah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Jangan mengikat macam ikat tali sepatu, tali kasut. Terasa sempit dilonggarkan, terasa lapang disempitkan. Kalau ikatnya simpul mati. Terima dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Salat terima, puasa terima, umrah terima, haji terima, hukum zina terima, hukum curi terima. Jangan berkata masalah salat aku terima, puasa aku terima, tapi untuk yang lain ini nampaknya aku lebih faham daripada Allah Ta'ala. Ini orang tidak menerima Islam secara sempurna. Islam isi alam sahaja, bukan Islam agama sebagai way of life, jalan hidup yang dipakai dari lahir sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Kita dah faham khawarij, mudah mengkafirkan orang. Salah sikit kafir, neraka jahannam. Kita sudah faham pula murji'ah. Murji'ah terlampau memudah-mudahkan orang. Berzina sila berzina, mencuri sila mencuri, tipu-tipu sila tipu, iman kau tetap sempurna. Ini khawarij. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, bila dia salah, dia dihukum, tapi dia tidak kita kafirkan. Kalau memang tak kafir, nanti bila di akhirat, dia masuk neraka. Tapi selepas dia dicuci, dibasuh, bersih, dia akan masuk ke dalam surga. Oh, kalau begitu aku pilih yang basuh sajalah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, berzina, mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, sedapnya Islam. Tinggal ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Ya. Wa in zina wa in sarak, wala berzina, wala mencuri masuk surga. Ya. Masuk surga, tetap masuk surga. Tapi masuknya bila? Kita selalu tiap hari berkata wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Maknanya jangan kami kena azab neraka. Ya belo ka'baihi, sampai ke mata kaki, api neraka sampai ke mata kaki. Yaghli biha dimaghuhu, menggelegak, mendidih otak di kepala. Maka kita minta jauh daripada azab neraka. Mudah-mudahan kita semua terselamat dari azab neraka insyaAllah. Anak cucu cicit kita berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jangan masuk khawarij, jangan masuk murji'ah, jangan masuk qadariyah, jangan masuk mu'tazilah, jangan masuk kepada fitnah-fitnah kelompok ahlul bid'ah.
berpegang kepada ahlu sunnah wal jamaah. Apa sunnah itu? Ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin, cakap, au fi'lin, perbuatan, au takririn, takrir. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kita ni ahlu sunnah wal jamaah? Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah berpegang kepada qawlin, cakap, ucapan nabi, fi'lin, perbuatan nabi, takririn, segala ketetapan nabi. Orang yang keluar daripada ini maka bercanggah dengan ahlu sunnah, maka mereka adalah ahlul bid'ah.